Kawasan bantaran sungai di Jakarta Selatan terendam banjir akibat luapan Kali Ciliwung sejak Kamis dini hari. Banjir merendam permukiman hingga setinggi 3 meter di Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ratusan rumah di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir Kamis pagi. Ketinggian air berkisar dari 1 meter hingga 3 meter di titik paling rendah. Banjir disebabkan luapan Kali Ciliwung akibat air kiriman dari kawasan hulu. Sebagian warga telah mengungsi, sementara sebagian lainnya bertahan di lantai 2 rumah. Ini yang pertama tinggi sampai di atas itu pintu. Yang kedua sampai di sini, yang ketiga ya ini. Luapan Kali Ciliwung juga mengakibatkan banjir di kawasan Jalan Bina Warga, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1 meter membuat aktivitas warga terganggu. Sebagian warga telah mengungsikan barang berharga ke tempat lebih tinggi. Tadi informasinya itu dari mulai jam 7.30 itu ada informasi di WA Group ya, bahwa ketinggian Katulampa, Depok, dan Manggarai itu sudah diinformasikan. Kebetulan tadi mulai naik itu sekitar jam 3 pagi subuh, itu air udah mulai naik. Pada Rabu malam, debit pantauan di Bendung Katulama Bogor, debit air melonjak hingga ketinggian 160 cm atau status siaga 2. Potensi banjir kiriman dari Sungai Ciliwung telah diinformasikan kepada warga di bantaran sungai melalui pesan elektronik. Dari Jakarta Selatan, Rimsa Jangbati melaporkan.